محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله شكرا لله. Mudah-mudahan apa kita buat sedikit demi sedikit ini beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta dekat. Apa yang kita harap dengan Allah supaya Allah bagi kita tempat sikit dalam syurga Allah. Kita nak pelik. Sebab kita amal tak kuat. Amal yang kita buat untuk Allah. Kita minta sikit orang. Nak dapat satu bilik. Rasa macam tak layak nak dapat satu bilik dalam jannah. Dapat orang sikit pun. Kalau boleh aku duduk macam ni, tak apalah, ya Allah. Harap sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kebaikan demi kebaikan selepas kematian. Atas jaga sekalian, saya mohon ampun, mohon maaf dengan sekalian sahabat semua yang hadir pada malam ini. Kita berharap mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas jaga sekalian, sebelum saya akhirkan kuliah ini dengan doa, saya mohon kepada tuan-tuan tolong bawakan berkenaan dengan madrasah kami, iaitu bahawa madrasah kita sekarang ini kita sedang mengumpulkan dana untuk bangunan dapur yang baru dan dewan makan yang baru. Keluasan dapur dan dewan makan itu 40x50 tuan-tuan, yang mana dapur yang sedia ada agak uzur dan dewan makan itu memang kami tak gunakan sebab uzur, jadi kita guna tempat lain. Jadi Masya Allah sekarang ini dewan makan itu dan dapur sedang dalam proses pembinaan, tapi kami bina sendiri, iaitu hasil tangan daripada pelajar kami. Ikat besinya, pasang tiang, panjang atapnya dan semua pelajar-pelajar kita akan buat. Jadi saya tak tahu berapa kosnya sebab kita buat sendiri. Ada dana kita beli barang, ada dana kita beli barang, ya. Sebab kita berharap supaya bangunan itu dapat disiapkan dengan segera. Mudah-mudahan saya berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan tolong doakan kami dan tolong wawarkan benda, ya, pastinya, ya, pasti dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya minta tuan-tuan wawarkan perkara ini. Saya tak ada fikir sangat benda ini. Bila kita buat sesuatu perkara, insyaAllah bila dengan keikhlasan, pasti Allah akan bantu. Jalan mana Allah bantu tak tahu. Macam kami buat masjid, buat surau kami di madrasah, buat bukan ada duit pun pada awalnya ada 10,000 tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah siap-siap-siap hampir 500,000 tuan-tuan masjid bersiap. Alhamdulillah. Bukan nak fikir dengan orang tanya ustaz semayang mana dengan anak-anak kami pun bateri-bateri besi lebih kurang buat kemah semayang kat kemah. Time hujan basah-basah lagi tak hujan kering lah. Orang tanya ustaz kalau hujan jangan basah lah. Memang lah hujan basah, tak hujan kering kata. Kalau basah semayang macam mana? Semayang dengan basah tak susah sangat. Sementara tunggu masjid kita siap, ni budak-budak macam mana ustaz? Dia tahan dulu, tak tahan pula tuan payah sangat. Tak tahan tu sekolah lain lah. Macam tu lah. Bukan susah kan? Tahan tu nak masuk syurga Allah tak ada. Bukan senang. Nabi dulu semayang pun kata padang pasir. Kita ada, kita pakai. Tak ada, dia
Kami madrasah dulu tuan-tuan, surau tu masa tak ada duit, kami sembahyang atas tanah tuan-tuan. Sujud atas tanah. Sujud atas tanah tuan-tuan. Orang pun tanya, ustaz, yang ni memang nak ikut style Nabi ke? Kata. Nabi kemarin masjid Nabi, zaman Nabi sembahyang atas pasir. Kita beritahu lah. Ini sebab tak ada semen. Kalau ada semen, tak sujud atas tanah. Bodoh, aku cakap. Oh, ingat ustaz saja sujud atas tanah, tak mau pakai semen. Gila kawan. Bila tak ada, pakailah mana yang ada. Berapa pening kepala? Ada, pakai. Tak ada, lembiak. Ada duit, 100. Teringin nak makan, lemcok. Makan lah. Ada 10 ringgit, jangan makan. Makan macam kuih tiaw, telur basuh. Pening kepala. 10 ringgit nak makan lemcok, mana dapat? Masa dah 100, baru lagi makan. Tak payah pening-pening kepala. Dunia ni tak payah pening. Nak pening akhirat. Lepas tu bila ada sifat kona'ah lah mati, insyaAllah selesai. Ada pakai, tak ada, sudah. Hari ni ada ayam, balah. Besok ayam tak ada, telur saja, balah. Jadi ujung ada ayam, telur ayam. Tak lagi, ayam juga ada. Macam tu lah, senang orang mukmin ni. Orang mukmin ni cukup senang hidup dia. Cukup senang. Ini sifat orang mukmin. Cukup hebat orang mukmin. Jangan pening-pening pun. Minta tolong tuan-tuan wawalkan. Wawalkan insyaAllah. Bukan susah sangat. Tuan-tuan tolong wawal. Man dalla ala khairin ka fa'ilin. Siapa yang tunjuk orang mukmin, dia macam orang mukmin. Macam tu ya. Kemudian, tuan-tuan kata, ustaz saya ada duit. Jangan saja tunjuk orang. Buat keluarlah duit sendiri. Asyik tunjuk orang lain. Kita mampu dengan keuangan, tolong dengan keuangan. Kita tak mampu dengan keuangan, kita tolong dengan cara lain. Kita tolong dengan cara doa dan sebagainya. Ya, mudah. Dan pernah orang tanya saya, ustaz, kenapa sekolah-sekolah agama ni ustaz selalu sangat buat kifah? Mudah ya? Saya jawab kalau mudah. Islam itu bangun dengan infak orang ramai. Kaji sejarahnya. Nabi dia kilang bergerak, Nabi. Nabi ada ladang tamar dulu. Nabi kalau nak minta ladang tamar, boleh tak? Boleh lah. Tak? Infak saya nak obatkan. Infak saya nak umat. Infak saya nak berahmat. Infak orang ni. Infak orang ni. Bangun Islam. Orang kafir, Namrud, Fir'aun, Haman. Dengan penindasan. Fir'aun, dia tindas rakyat dia. Buat piramid. Dengan penindasan, kerahan. Tetapi Islam dengan khidmat dan dengan sokongan sahabat-sahabat semua. Baik setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, kami hamba-Mu yang tidak kuat, ya Allah, dalam melaksanakan agama. Ya Allah, kami hamba-Mu yang tidak kuat dalam menegakkan agama dalam diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Arhamar Rahim. Kami telah mengamalkan Islam sebahagian, tetapi kami tidak mampu untuk mengamalkan Islam sebahagian. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dapat beramal dengan agama-Mu sepenuhnya, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon jadikan kami hamba yang mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kasih dan cinta ini. Mudah-mudahan kami dapat syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau pecah belahkan hati-hati kami, ya Allah. Semoga dengan kau satukan hati-hati kami, ya Allah. Kami kuat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minna wa minkum.